boleh gitu. Iya ya, kadang-kadang lek nang bisa ya aku nek nonton. Ya. Kemarin temanya 17 tahun untuk solo radio itu kita temanya karena anak-anak 17 tahun pada ngapain sih? Jadi kita lebih mengangkat anak sekolahan yang baru aja lulus. Jadi kita kemarin memang tidak sengaja untuk buka open house. Jadi kita cuma syukuran internal aja. Dan alhamdulillah kemarin acara berjalan dengan lancar. Ada beberapa yang untuk silaturahmi ke sini kita persilahkan kemarin. Jadi karena kita tidak buka undangan sama sekali untuk open house karena pandemi COVID ini, untuk menjaga tidak berkumpul dan menjaga jarak. Bagaimana strateginya untuk menjaga hubungan baik dengan klien? Oh iya, dan yang pasti klien itu jangan takut untuk beriklan di radio. Karena apa? Karena sekarang kan sedang pandemi, banyak orang yang dirumahkan dan banyak yang beraktivitas lebih banyak di rumah, itu pasti hiburannya itu untuk mendengarkan selalu radio. Kayak gitu. Jadi ayo kita untuk di mobil itu kita juga selalu mendengarkan radio kayak gitu. Dan iklan itu dari klien sendiri itu lebih bisa didengar dengan kalayak umum. Kelebihan radio dibanding media lainnya apa? Pertama, kita bisa didengarkan di mana aja, di mobil, di rumah, bahkan di aplikasi HP juga ada kayak gitu. Dan masih banyak cara lainnya. Balonnya udah dihilangin, Pak. Gimana? Apa, Bapak? Pendapatnya tentang ulang tahun yang kesekian kalinya? Yang ke-17 ya? Yang ke-17 tahunnya seumuran Bapak sama kayak saya. Wait. 17 tahun begitu ya. Saya juga 17. Seru Bapak, cuma memang kita hanya internal aja. Gak banyak teman-teman yang datang. Tapi seru, tetap seru. Solo Radio kan seru, kelas. Berapa tahun siaran di Solo Radio? Hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun di sini, Bapak. Namanya siapa? Echa. Echa. Iya. Nanti diterbitkan kapan, Bapak? Di sore dan naik. Oh, sore ya? Gimana? Kalau produser apa yang dikerjakan? Buat konten. Biar rekaman juga. Rekaman dari siarannya. Terus apa lagi? Terus nyiapin buat bikin konten off airnya juga kayak gitu. Terus dampingi terus? Iya, dampingi dari selama siaran sama nyalain pemancar, matiin pemancar juga. Udah berapa tahun di Solo Radio? Baru saya, baru mau 2 bulan sih. Sekolahnya di mana? Kuliah, Pak. Iya, kuliah. Barengan aja sekarang seperti jam 12 siang. Oh my god, kalian udah pada sarapan atau belum? Kalau Ica sama produser belum ya. Kalau mau bawain gado-gado, pecel, nasi liwet, bakso, ada boleh. Aku mau coba dulu yang udah WhatsApp di 081667501 atau yang udah DM Instagramnya Solo Radio di @solo_radio. Hai, selamat pagi, Kak Ica. Hai. Ada Iwang di Ampel, oh my god, jauh sekali beb. Mereka lagunya One Republic yang Good Life, kalau enggak The Chainsmokers yang Roses boleh ya. Titip salam buat Kentis dan Kemon yang kayaknya kurang semangat nungguin sarapan dan ayam. Oh, mau temenin
mau nemenin Ica siaran sampai nanti jam 12 sambil sarapan juga boleh loh ya. Terus ada juga nih, selamat pagi Solo Radio dari Senja Kirana di Boyolali. Aku mau request lagunya System of a Down yang apa aja boleh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Solo Lovers, terima kasih ya. Solo Lovers, kalau aku mau ngomongin ini tentang terbaru gitu ya. Tadi waktu Eca di jalan gitu ya, OTW Solo Radio, aku tuh lihat motor keren banget, namanya Honda EDV 150. Stylenya tuh futuristik dan manly banget. Terus fitur Honda EDV 150 ini canggih Solo Lovers. Ada full digital pedometer atau speedometernya ini full digital. Windscreennya ini bisa kamu atur sesuai gaya dan fungsi sesuka kamu. Twin subtank rear suspension soalnya ini bikin tampilan lebih gagah. Kayak Ica sekar gagah. Nah, Honda EDV 150 ini ada dua tipe, yaitu ABS dengan warna advanced red dan white, tipe CBS dengan warna tough red silver, matte brown, and matte black. Pokoknya Honda EDV 150 ini paket komplit buat motor zaman sekarang. Honda EDV 150, discover new excitement.